Yuk semua, gimana kabar kalian para pendengar setiaku? Alhamdulillah baik juga seperti biasanya. Ya kalau yang jawab sih, kan gue lah yang dengerin. Oh. Oke, jumpa lagi sama gue Coco Daniel dan teman gue. Dan gue Fadil yang seperti biasa menemani Daniel dan teman gue satu lagi Zaki. Wede. Dan kali ini kita akan bedah lagi kuliner yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya gue pengen nanya dulu sama lu semua. Kalau misalkan lu ngedate nih, apa yang biasa lu bawa buat cewek lu? Apa? Duit. Wede, duit deh. Dia harus enggak duit. Enggak ada duit nih gimana? Iya sih benar sih. Pertama tuh emang duit. Kedua ya bau makanan lah ya. Nah, ya ini biasanya makanan ini bermacam-macam yang kita bawa sih. Tapi barangkali tuh kita semua nih membawakan yang makanan yang sama buat cewek kita. Mungkin yang umumnya ya. Iya, yang umumnya tuh hampir semua cowok bawa itu dan jangan-jangan kita semua nih sama-sama bawa itu lagi buat sama cewek kita. Kok gue sih martabak. Wes. Martabak kelas lu kece nih. Bukan masalah kelas kece, itu umum semua kayaknya deh. Sama gue juga kalau bawain cewek gue, nih martabak nih gue bawain. Sebelum gue ngajak tuh ibaratnya apa ya? Okay. Gue kasih ke ibunya dia tuh martabak. Ya biar buat bisa diizinin. Oh. Iya, biasanya sih gitu gue. Biar bisa makan bareng-bareng juga ya. Iya benar. Kalau lu apa? Yang dia martabak juga nih. Kadang-kadang sih martabak, kayaknya bener juga akhirnya. Cuma biasanya gue ini, karena gue kan tinggal di Bandung ya. Oke. Biasanya gue bawain seblak. Oh seblak ya. Waktu nanti kita bisa bedah seblak juga. Boleh tuh seblak tuh kita bedah tuh. Oke, tapi kali ini kita mau bedah dulu martabak ya. Oke. Martabak apa nih? Iya, martabak tuh pada umumnya ada dua. Martabak manis sama martabak asin. Karena ini udah umum banget lah untuk martabak. Udah familiar banget. Jadi gimana nih? Kira-kira asal mula dari martabak ini dari apa ya? Sebenarnya sih martabak manis itu martabak awalnya manis. Ya. Berarti oh asal mula martabak manis masin berarti beda ya? Beda. Beda dong. Oke. Jadi gimana martabak manis nih? Martabak manis itu aslinya bernama Hok Lupen. Wow, ini awalnya itu dari Bangka Belitung. Oh, jadi martabak ini dari Bangka Belitung ya? Iya. Dan setahu gue sih, sangka gue itu martabak manis itu dari Betawi loh. Iya, tapi di sini malah dikatakan dari Bangka Belitung ya? Iya, Bangka Belitung. Yang tadi gue bilang, Hok Lupen. Ah, gak tau lah artinya apa. Mungkin artinya martabak kayaknya deh. Dan martabak itu juga diciptakan oleh orang-orang Hakka dari Bangka. Oh, ini marga ya? Atau marga atau suku mungkin ya? Suku Bangka ya kan? Kenapa martabak disebutin martabak Bangka? Nah itu asal muasal ya kan? Iya biasanya martabak nah, itu pada umumnya ada yang namanya martabak Bangka. Oke. Gue baru paham di sampai sini nih. Mungkin kalau di Bandung itu martabak martebul ya, martabak terang bulan. Ya ada. Bener kan? Ya. Kalau di Bandung tuh martebul, kalau nggak salah. Martabak terang bulan. Satu-satunya di dunia makanan orang suku Hakka yang memakai nama suku Hok Klo. Oke, ini berarti sukunya dari suku Hoklo. Hoklo ya. Dan hampir semua di kota-kota sih ada martabak sih. Mengenai martabak Bangka, nama aslinya juga Hok Lupen yang artinya Hurvial Hok Lupen yang martabak Hoki. Kue orang Hoki loh. Oh, jadi kue orang Hoki. Menurut dia tuh Hoki. Kue ya. Orang Hoki ya. Atau nama kue orang Hoklo. Hoklo, bukan Hoki ya. Hoklo. Berarti istilah dari bahasa Bang. Sama Hok lu amat lo. Hok lu amat. APC. Garing amat tuh, Zak. Itu bahasa Bandung, sok lo. Oh iya. Yeah. Sok mangga, sok. Wah, orang Bandung nih benar-benar. Ada apa lagi nih? Martabak itu bisa dibilang kue yang sangat sederhana. Karena mudah didapat dengan harga yang terjangkau juga sih. Iya, dan simple sekali simple juga ya. Isinya banyak. 15.000 kan. 12.000. Iya. Enak, murah. Oh, jadi itu tadi kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dari martabak manis ini. Terus kalau temennya ini martabak telur atau martabak asin biasanya. Iya. Nah, kalau
martabak telur tuh ya, pengetahuan gue nih, kan gue juga suka nih, gue gila, gue kuliner gila orangnya. Gila. Oke, siap. Jadi martabak telur itu dulu ada sejarahnya, itu berawal dari pemuda Tegal, Jawa. Yang namanya itu Ahmad bin Abdul Karim. Dia itu berkelana ke kota besar, ke Semarang waktu itu. Dia dagang di tahun 1930. Kemudian dia itu ketemu sama orang India namanya Abdullah bin Hasan Al-Malibari. Wih. Oh. Dia, jadi si Abdullah ini, dia itu pandai masak orangnya. Terus dia jadi sahabat tuh orang si Jawa sama si India. India ini. Itu. Habis itu si Abdullah itu kan dari India diajak ke kampung halamannya si Ahmad yang ke Jawa itu. Sama si saudara perempuannya. Terus berkenalan deh tuh. Alhasil pernikahan antara keduanya, Abdullah ini jadi juga pandai buat sebuah masakan. Wis. Jadi ini merit nih jadi. Iya. Yang akhirnya yang masakannya itu terbuat dari terigu yang disebut martabak. Nah, karena beliau tinggal di Indonesia, si orang India ini akhirnya sehingga buat kue martabak yang lebih disukai oleh lidah orang Jawa yang suka makanan sayuran tuh waktu itu, yaitu martabak yang berisi sayuran yang dicampuri dengan bahan-bahan lainnya. Karena makanan itu banyak disukai, maka banyak kerabat tetangga dari si Ahmad, sahabatnya dan istrinya yang diajari membuat kue martabak. Yang akhirnya makanan itu juga sering diperkenalin ke berbagai cara di luar kota, kayak di pasar malam, sama di skenan di Yogyakarta dulu katanya itu. Habis itu di Dukderan di Semarang, yang kini martabak telur sangat populer di Indonesia, yang akhirnya sudah tersebar di mana-mana. Widih, berarti beda sekali sejarah dari martabak telur manis dan telur ya. Betul. Tadi martabak manis dari Bangka katanya, lalu martabak Tegal. Asin pun juga terbentuknya juga Tegal, kan? Lumayan kan. Nah, kalau lu kalau makan martabak telur itu biasanya pakai nasi gak sih? Edah. Rata-rata sih banyak yang bilang pakai nasi tuh enak. Itu only people plus 62. Oh iya, plus 62. Plus 62. Itu pasti. Khas banget ya, plus 62 banget ya. Kita itu udah gak bisa nebak apa di plus 62 tuh. Itu benar-benar out of the box banget. Iya. Martabak kasih nasi, abis itu ada coklat kasih nasi. Iya, betul. Mie pakai keju. Apa itu? Ada lagi ya. Nasi kasih rokok gitu kan. Buahnya ambil nisep. Ada dong. Nah, baru gue mau nanya nih. Untuk tadi kan lu ngejelasin juga sedikit tentang martabak telur kan, martabak manis ya. Resepnya nih apa sih kalau gue boleh tahu tuh? Oke, jadi kalau martabak manis nih ya biasanya itu mungkin Daniel lah yang akan nerangin. Soalnya dia benar-benar suka banget martabak lo, apalagi ya, martabak manis. Oh iya, lu bukannya waktu itu buat ya martabak manis ya? Iya pernah sih pernah martabak buat. Mini, pakai teflon. Iya pakai teflon. Terus gosong. Iya. Oke, jadi gini, pertama itu yang harus kita siapkan untuk mengolah martabak manis itu adalah tepung terigu. Dan jangan lupa juga mentega. Oke. Sehingga di apa ya? Dikentalkan gitu, dipanaskan hingga mengental. Oke. Antara tepung lalu juga ditambahin sedikit gula. Pokoknya diaduk sampai mengental. Dan lalu kita panaskan di teflon atau apa sih itu biasanya yang bulat itu ya, iya. Apa sih namanya, nggak tahu lah, bulat-bulat itu apa, panci. Apa ya,
ini ya kali kita circle aja kali ya. Circle kan bulat kan. Teflon. Nih kita panaskan di teflon sehingga dia itu panas dan mengembang. Oh. Jadi gimana ya? Tengahnya itu harus biar apa ya? Biar lebih tebal gitu. Biar lebih terasa manisnya dari gulanya itu. Dan setelah itu apabila adonan martabak sudah lebih tebal, kita bisa menyertakan apa? Atau menambahkan surat lamaran. Emang pegawai. Surat lamaran. Yaitu toppingnya. Dia topping dari martabak manis ini sudah sangat banyak variasinya. Banyak sih, dari mulai coklat, keju, coklat kacang, iya kan? Coklat keju, kacang, apalah. Dan sekarang pun juga sudah banyak variasi-variasi topping barunya. Seperti sudah ada yang rasa pisang, terus juga ada yang menggunakan Toblerone ya? Ada kan? Rasa blueberry. Maca ada. Maca juga ada, Ovo Maltine. Iya, banyak sih. Martabak manis rasa ini yang pernah ada. Iya. Martabak manis ini sudah menjadi apa ya? Sudah sangat berkembang ya. Karena sekarang juga sudah ada martabak-martabak modern gitu. Yeah, bahkan betul. Martabak ini sendiri juga di dunia kuliner ini juga cukup hits gitu. Sehingga muncul brand-brand besar yang mereka emang khusus mengolah martabak. Dengan ciri khasnya mereka gitu. Martabak A dengan, "Wah, ini gua kayak begini, manis, mix gitu juga." Iya, kayak ada gitu. Martabak juga kalau enggak salah sih ada martabak pizza. Jadi dipotongnya tuh kayak pizza. Iya. Dan itu ada juga beda-beda rasanya. Iya, betul. Ada separuh, bukan separuh sih, sebagian coklat, sebagian keju, sebagian. Jadi yang potongan-potongan pizza, tuh beda rasa semua. Beda rasa semua. Enak tuh gitu komplit ya. Nah, itu dia yang tadi Daniel bilang. Sesuai dengan si abangnya sih, maksudnya si yang apa namanya, yang punya martabak itu. Iya kan, sesuka hati dia. Dia pokoknya rasa yang pernah ada sih nggak ada kayaknya. Juga nggak akan pesen sih itu, sakit gua. sakit banget itu. Sakit lah. Dan terus kalau untuk martabak asin nih, kira-kira gimana nih cara pengolahan dari martabak asin itu? Nah, untuk pengolahan dari martabak asin itu ya, jadi untuk pembuatan kulitnya dulu nih ya, itu ada tepung terigu, yang kan tepung terigu ada yang protein tinggi tuh. Oke. Itu sekitar 125 gram. Abis itu masukin minyak goreng sekitar 2 sendok makan. Garam setengah sendok teh, ditambah air lagi buat ngelarutin itu 60 mili. Ditambah minyak goreng lagi buat ngerendam adonan tuh sekitar 500 ml. Ditambah minyak buat goreng, itu secukupnya. Secukupnya ya? Iya. Jadi sebelum dikasih minyak goreng buat goreng itu, jadi yang adonan tadi diolah dulu tuh. Dicampurin lah. Iya, dicampurin. Mix ya? Di-mix gitulah. Nah, habis itu diratain tuh kan, baru digoreng. Buat isinya sendiri, itu kan varian tuh, tergantung. Cuman kalau gue sih biasanya ayam. Oh, ayam ada ya? Iya, ada. Oh iya, oke, iya. Sekarang martabak asin itu ada yang dicampur dengan ayam. Ayamnya di cincang. Cincang dong, ya kali. Dan juga cara yang kulitnya itu, kalau nggak salah sih ya, orang yang pedagang itu sambil digoyang-goyang deh yang kulit-kulit itu. Benar nggak sih? Atau salah lihat gue? Goyang madu gimana ya? goyang madu. Okay. Nah, gue lanjut lagi nih. Lanjut. Daging ayam itu sekitar 150 gram itu dicincang tuh sampai jadi kecil-kecil gitu kan ya. Terus ditambahin bawang bombay, cincang halus satu butir bawang bombay. Ditambah 2 siung bawang putih, dicincang lagi sampai halus. 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada halus, 1/2 sendok teh gula pasir, sama 2 sendok makan minyak untuk menumisnya. Begitu. Ditumis deh tuh, itu jadi satu tuh. Lapar lagi kan gua. Bahasnya tentang makanan mulu. Nah, makanan mulu, enggak kuat gua lama-lama di podcast buat podcast ini. Nah, habis itu buat isian lainnya itu tambahan, itu ada dikasih telur bebek
yang kocok lepas gitu 30. Oh iya. Oh iya. Nah, tahu kan tuh kocok itu lepas? Biasanya untuk telur ya. Terkadang itu martabak asin tuh kan beda-beda nih. Kadang ya, kalau misalkan ada martabak asin yang spesial, ya, itu telurnya 4 ya. 2. Spesial 2 biasanya. Oh, spesial 2 ya. Terus juga ada yang istimewa, telurnya 3. Di atasnya lagi ada, 4 ya. Iya, ada yang luar biasa 4 gitu. Biasanya ya sesuai tingkatan aja. Iya, itu kan tadi telur bebek kocok lepas. Hati-hati jangan nyari muncrat ya. Nah, keluar di dalam. Ditambah lagi tuh daun bawang diiris halus 5 batang daun bawang. Ditambah setengah butir bawang bombay cincang halus. Ditambah setengah sendok teh garam. Dan 1/4 sendok teh lada halus. Itu sih buat adonan-adonannya. Kalau cukanya sih biasa aja kan, biasa kalau martabak telur tuh kan dikasih cuka tuh kan. Iya, iya. Itu ada biasanya kalau cuka sih terserah kita, cuman biasanya kalau gue itu pakai wortel setengah buah, dipotong kecil-kecil tuh, dikasih timun setengah buah, bawang merah ini ya buat acar. Iya, buat acarnya. Bawang merah 3 butir, cabai rawit 10 buah. Cuka 1 sendok makan, air 250 ml, gula merah 2 sendok makan, sama garam setengah sendok teh. Itu sih bahan-bahan yang biasa gue buat telur. Martabak telur ya? Iya, martabak telur. Widih, berarti mantep juga nih ya. Mantep sih. Gila. Oke, kalau gitu. Go food yuk. Oke, kita langsung pesan martabak kalau gitu. Karena sekarang kita juga lagi pengen martabak. Buat kalian penggemar setia podcast Ware Podcast, terima kasih sudah kembali mendengarkan Ware Podcast. Dan jangan lupa kita ingetin lagi nih untuk di subscribe atau di follow akun Spotify kita ya. Di Spotify ataupun di YouTube. Yoi. Di Ware Podcast. Widih, okay? W-A-R-E. Nah, Ware Podcast. Dan kita sorry nih, kita ngasih tahu gitu biar kalian selalu mendengar ya kan. Iya, pokoknya terus kita enggak akan bosan-bosannya memberikan informasi tentang dunia kuliner. Oke, kalau gitu di sini gue Coco Daniel pamit dan gue Fadli juga pamit dan gue Zaki juga pamit. Sampai berjumpa di next video dan next podcast. Bye bye. Bye. Goodbye. Aduh, gue mau ngomong, iya yang di warkop juga pamit.